Suamimu tuh sepukul kepalanya. Bodoh kau, gila kau, nggak ada otak kau ya, nggak ada otak kau, otak kau mana? Ini suami aku dipukul, apa salahnya? Jangan, jadi pada kesempatan sore hari ini kita mau menengok atau menjenguk siapa kemarin namanya ngakunya Yuli terus Hana apa siapa itu? Kakean jeneng sih, jadi bingung. Nah, kita kemarin kan terakhir anterin si wanita itu ke gubuk ya Mas ya. Soalnya kan gini Mbak, kita mau ajak pulang dia nggak mau. Terus sempat kita udah mau naikin motor karena kita berdua itu nyekali jadi nggak sempat divideoin. Selain itu juga ada orang negur, ini kenapa Mas? Iya. Kita bilang maaf, Mbak Wongso kan yang bilang gini, salahan tangannya malah dia marah-marah. Iya. Kan? Dia dibilang, mohon maaf lah, sinting itu Mbak dia marah-marah. Gini dia marah-marah. Itu malah kita putusin, ya udah gini aja, kalau nggak mau pulang kamu duduk ataupun tidur istirahat di gubuk ini. Iya. Nanti besok kita jenguk lagi, kita bawain makanan. Nah, ya kebetulan itu. Sini kita udah bawain makanan, terus ada pastinya air minum. Biar dia makan ya, karena takutnya kelaparan. Cuman ini jalannya ini bener apa enggak ya kemarin ya? Iya loh Mbak. Orang wingi ditunjukin orang kan, Mas tuh di sana gubuk ada tuh katanya bagus buat tinggal dia. Ya terus, kalau mau dibawa pulang itu ya. Iya, terus kemarin juga sempat kita titip juga sama warga kan, Pak, kita ngakunya kan saudara. Iya. Soalnya kalau kita ngaku saudara takutnya iya benar ya dicurigai. Jadi kemarin itu ini ya teman-teman ya, sama orang-orang yang punya tanah ini kita itu ngakunya saudaranya wanita itu biar kita bisa lega menitipkan wanita itu di gubuk yang ada di sini. Kayaknya kita salah masuk loh Pak. Ya, soalnya ini apa lokasinya dari jalan itu sama bentuknya jadi lupa. Kayaknya kita salah, harusnya gangnya sebelah sono dah Mbak. Bukan yang gang satu kan tadi ada gang lagi tuh. Apa kita yang segang sebelum nih ya? Kasar kemarin jalannya nggak begini. Iya kemarin nggak ada ini Mas. Apa ada ini? Ya udah mungkin kita kesana aja yuk. Nanti dilanjut lagi teman-teman ya kalau udah ketemu gubuknya. Gimana ini Mas? Wong lemung ini ki, laku sedelawe kesel. Nah ya tapi ini gimana Mas? Ini tadi kita udah ke gubuk ini teman-teman ya. Namun di gubuk nggak ada wanita yang kemarin. Tapi mau kan sempat ketemu sampai sebenarnya warga mau saya lihat. Jadi di sana itu ada gubuk lagi, Mbak. Iya. Tapi ada. Apa mungkin si siapa namanya Yulia apa ya di gubuk itu? Ya juga sih, marai bingung kan kuwi lho, Mbak. Jenenge maaf ya. Wong ya udah kece. Ini angel. Dia masih pergi-pergi terus nih kayaknya teman-teman ya. Ya intinya itu teman-teman ya, tadi kita udah kan aku sempat ngomong ke Mbah Wongso. Mbah, apa enggak sebaiknya di jirat, jirat sama kan enggak etis kan. Iya, gitu. Dia masih dijirat ditinggal semalaman kasihan. Ya maksudnya aku baru juga bingung gitu loh Mbak, apa soalnya gubuk ini plong-plongan enggak ada sampingannya Mbak. Soalnya gubuk yang ada sampingannya mungkin lebih tenang gitu loh. Berarti gimana? Kalau menurut saya sih kayaknya mungkin udah enggak di sini Mas. Mending kita pulang saja. Aja lah Mbak, melas kasihan. Kawatun loh, sampean mikir nek misalkan kayak sampai ketemu wong ora bener. Delengno wonge sing bersih putih nek di apa? Iya sih ya Mas, tapi kan sikap ngolat maring dia jal. Kita mau cari di mana ini tempat luas banget seperti ini. Nek aku ndide ngene Mbak, saya kan wis tanggung kepala basar ini. Uh-huh. Terus juga sian sih rondo waktu ki urung terlalu sore. Heeh. Uh-huh. Maghrib lah ya. Ya tapi kalau enggak hujan. Ya ndak hujan maghrib. Sampai saya ki ngenae awake mencar wae. Dikolat di situ berarti. Ya tanggung wis teng kene. Aja setengah-setengah maksudnya niatnya Mbak. Oh, ya kayak panganannya harus dimakan sopo. Mau ngene mangan mie ayam. Panganan sih panganan aku ra kok pemang konek. Ya udah berarti tapi patokannya hujan sama maghrib ya. Kalau enggak hujan sampai maghrib. Ya udah nih teman-teman. Ini saya sama Mas Waji berarti mau berpencar dulu untuk mencari si Yulia.
Nanti mudah-mudahan sih ketemu ya. Tapi kalau nggak ketemu ya berarti besok nggak usah kesini lagi, Mas. Orang nggak di sini. Ya udah, sampean kemana? Sampean serono aku rono ya. Ya wis, ya. Aku arep nang gubuk penasaran jajal kok ketemu gubuk ono apa. Heeh, ya udah ini teman-temannya saya sama Mas Waji mau berpencar. Saya mau ke arah sana. Nanti Mas Waji ke arah sini belakang saya. Tanggung lah, wis nang kene mosok balik. Iya, ya udah mungkin ini saya matikan teman-teman ya. Ini nanti saya mau lanjut nyari. Ketemu lagi. Melati. Sikit langsung ya Mas. Ya wis ya. Sampean rono aku rene. Oke teman-teman ya, ini saya nyalakan kamera. Tadi saya melihat di mana itu tadi. Tadi saya melihat ada si Yulia di sini teman-teman ya, berdiri. Cuman saya melihatnya dari jauh. Dan ini malah nggak ada. Mbak. Mbak. Gimana ini? Astagfirullahaladzim, kaget jalan. Oh ini ternyata di sini. Mbak. Lagi ngapain di sini? Mbak. Lagi ngapain? Mbak, tadi saya ke gubuk nyariin kamu, kok nggak di gubuk? Aku di sini kan habis apa ya? Hei Mbak, sini Mbak, sini Mbak, sini ikut saya. Jangan pegang-pegang. Nggak apa-apa lah, megang dikit doang, ayo sini jangan. Tuh. Kamu apa pegang aku? Itu kan lancip-lancip, nanti kalau kesek apa kesokok itu nanti bahaya. Ayo sini. Mana ada? Ayo sini. Ada. Hei. Pindah sana yuk biar bisa duduk. Kuat tidur. Mbak, ayo ayo. Sini, sini, sini yuk. Sini, sini. Pindah sini, pindah sini. Awas, awas, awas. Awas itu. Awas. Sini duduk sini nih. Yang ada rumputnya sini. Duduk sini. Duduk situ. Nah, kan bisa duduk. Ini tempatnya enak ya. Hembo, saya kan di sini. Gimana sih ini? Madep sini dong. Ini saya mau ngobrol sama Mbak. Mbak, saya nanya kamu kenapa nggak digubuk? Kan gubuk aku nggak tahu mana itu orang hancurkan. Orang saya di sana buat tidur, nggak ada kemana. Nggak ada kemana gimana? Gubuknya ada. Tadi saya dari gubuk. Cuman mbaknya yang nggak ada di sana. Terus pakaian-pakaiannya yang kemarin di tas besar itu di mana? Ada orang curi, mana nggak tahu di mana situ ada rumah, gimana? Ada semua saya punya, mana nggak tahu. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Ya ada itu gubuknya di situ, masih ada. Yuk kita ke gubuk aja yuk. Gimana? Kamu Mbak, madep sini. Saya mau ngobrol sama kamu. Mbak. Yuh, itu tangannya ijo-ijo. Kemarin kayaknya nggak hijau deh. Kemarin kan suami saya balik, suami aku. Suami kamu pulang. Iya. Terus kamu pakai kitek itu. Iya, pergi ke salon. Pergi salon. Salon mana? Salon tuh situ dekat. Mana ada salon, Mbak? Itu teman-temannya tangannya dia mah. Ini aku seksi. Jangan. Tapi kan suami saya tuh apa? Semua saya gitu, nah, cantik nih, kan teman-temannya. Kalau kita coba lihat-lihat tatonya itu bagus banget, tatonya keren. Pengen lihat saya. Suami saya semua kasih orang kaya. Suami orang kaya. Kalau orang kaya kok tinggalnya di sini? Mbak. Kalau orang kaya kok tinggalnya malah di sini, nggak di rumah? Ini lahan punya suami Mbak semua. Suami aku nanti balik, sudah pukul berapa? Suami aku, saya mau balik dulu. Jangan kemana-mana, sini dulu Mbak. Mbak. Mbak, mau balik kemana Mbak? Mbak. Pengen kamu ikut, kamu mau tidur sama aku? Enggak, saya nggak mau tidur sama Mbak. Aduh, sini dulu, saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak. Kamu duduk mau tidur dulu sama aku? Ya enggak, masa saya mau tidur sama Mbak sih?
Mbak, memangnya jenengan semalam tidur di mana? Tidur di situ. Sama siapa? Hah? Sama siapa, Mbak? Aku seksi enggak? Seksi banget, cantik aku banget. Seksi enggak? Aku cantik. Cantik banget, Mbak. Tapi kalau enggak mau diajak ngobrol, enggak cantik, enggak seksi. Kalau mau diajak ngobrol, sini duduk. Baru cantik. Ini. Mbak, kamu semalam tidur di mana sama siapa? Hah? Suami aku, kalau cuma aku sayang suami aku. Kamu udah ditinggalin suamimu kok. Suamimu gak bertanggung jawab. Kamu bilang apa? Suamimu gak bertanggung jawab. Iya. Suami aku tuh baik tau. Suamimu minggat, udah gak peduli sama kamu. Kata siapa? Kata saya, saya sini. Tahu. Siapa? Saya yang ngomong, saya tahu semuanya. Kurang ajar ya. Kurang ajar gimana? Logikanya kalau suamimu bertanggung jawab, kamu gak mungkin tinggal di sini. Suami aku kan baik. Suami aku kan baik. Kamu gila, mohon maaf. Kamu ini apa? Gara-gara cinta ini kamu jadi seperti ini. Hebat. Aku aja suami aku aja suka nikmatin aku. Ya namanya suami ya suka menikmati. Katanya cantik, cute. Cantik. Yang ngomong cantik siapa suaminya? Iya, dia jelas suami aku. Suami aku. Orang aku aja cantik, seksi. Coba lihat. Kenapa kau pegang-pegang? Enggak, ini coba lihat tatonya. Bentar. Ini tato apa? Ini bunga. Bunga apa itu? Bunga cinta. Bunga ini ya? Bunga layu ya? Terus bunga ini apa cinta. Ini? Bunga cinta. Ini coba lihat lagi. Bunga cinta. Di mana lagi tatonya? Hah? Hey. Asa mau balik, suami aku mau balik. Kemana suami aku? Suamiku udah tunggu di rumah. Rumahnya di situ. Saya mau balik. Ya coba yuk, saya ikut yuk ke rumahmu. Coba. Saya mau ikut ke rumahmu. Di mana? Itu jangan diangkat-angkat deh. Mbak, mana? Rumahmu mana? Suami aku di rumah. Suami aku di sini. Mana? Iya, iya. Iya, coba panggil. Sayang. Kamu baru balik. Ya. Iya, iya, saya liatin aja. Iya, iya. Aku. Iya ya, nanti dikira kamu selingkuh sama saya ya, dikira suaminya ya. Saya mau melepas rindu. Iya, silakan. Ini sendalnya nggak dipakai, nanti nggak cantik. Ini sendalnya nggak dipakai. Ini kemarin pakai sendal ini atau bukan ya? Ya teman-teman ya, kita dengerin dia aja, ngeliatin dia. Dan itu sekarang juga ada azan asar. Kamu gak kangen ya sama aku ya? Itu cium dong. Malam kita gitu ya sayang. Mbak, hujan. Yuk ke rumah aja, yuk rumah kamu. Biar gak kehujanan. Kamu mah gila, gila. Kenapa gila. Saya ya ini gerimis. Gila. Ganggu aja orang lagi sama suami aku. Nah ini teman-teman, ini saya ngabarin Mas Waji dulu lah. Takutnya dia masih nyariin si Yuli. Kamu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, sampai nengen deh, kaya aku ketemu karo si Yuli. Aku di Mirkali mbak. Di Mirkali. Berarti sampai ngidul. Apa? Sampai ngidul bae, ngarana wit pelem ya, kaya aku neng parek wit pelem. Oh iya iya iya. Ya, aku nengen. Soalnya aku juga satu soalnya mbak. Oh iya iya. Ya. Ya, pokoknya mari ngene bae, bocah karo aku. Tapi bener ya ketemu ya. Iya, kaya ora percaya video call weh.
Hei, di. Hei, wajah ketemu. Iya. Ya, ya wis. Yo. Yo, assalamualaikum. Oke teman-teman ya, saya udah nelfon Mas Wajib biar dia kesini, biar nanti dia nggak nyari-nyarin terus. Kopi. Saya juga mau kopi Mbak. Saya mau kopi Mbak. Saya juga mau kopi satu. Sayang itu ada yang ngikutin aku terus, aku tuh nggak mau tau nggak sih. Sayang, yang ngikut aku terus, aku mah males tau nggak sih. Sayang kau. Suami dipukul tuh suamimu. Tuh. Acar kau ya. Asuh kau ya. Kenapa? Nih. Gila aku. Nih. Favorit nih. Cekit nih. Kau berani sama suami aku? Ya berani. Berani ha? Kurang ajar kau. Jangan. Kenapa kau gak lawan? Suamimu tuh saya pukul palanya. Bodoh kau. Gila kau. Gak ada otak kau ya. Gak ada otak. Suami aku dipukul apa salahnya? Ini patah. Sini, saya mau minta maaf dulu sama suami kamu ini. Ini ya suaminya ya. Wah, suaminya pukul. Tuh, pecah kepalanya. Kenapa? Mbak, istighfar Mbak. Sadar. Suami aku, kamu gak tahu sih. Gila kok. Sadar. Ih, jangan kamu mau ya sama aku. Yuk. Enggak mau. Yang dia tuh mau tahu sama aku. Cemburu ya. Tuh, teman saya datang. Apa sayang? Nanti teman saya datang satu lagi. Tuh, teman saya tuh, teman saya datang tuh. Suami itu suamimu benar? Ini suamimu benar ini. Apa sih? Berarti itu suamimu banyak itu, banyak yang kembar kayak ini. Tuh. Gila kok. Gila stres. Bodoh kok. Enggak, udah. Kamu apa? Hah? Iya. Kamu apa? Enggak, saya enggak mau apa-apa. Ini jangan ditekuk-tekuk tangan saya sakit ini. Sana. Kamu aku. Enggak, Mbak. Jangan, Mbak. Jangan. Iya, kasih gue. Astagfirullah. Aduh itu jangan diangkat-angkat lah, nanti sobek itu. Apa sih suami aku aja mau? Mas. Oke, Mas wis ning ngene iki. Oke. Jane. Hah? Berapa mikit? Sampean berarti tekan pir kali. Iya. Oke, ketemu ning kene, mau sini kana. Oke, jane. Lha kuwi endi nih, Mbah? Kuwi kan enggak tas, enggak apa. Mungkin aku saya udah nanya Mas, kenapa nggak digubuk? Terus pakaiannya kok nggak ada digubuk? Terus kemarin kayaknya tangannya nggak pakai kitek ya? Sekarang kayaknya udah pakai kitek itu yang sebelah kiri. Kok sering tas pingin gue alat-alat kecantik? Iya nggak apa Mas, emang nggak lipstik nggak apa-apa. Cuman tasnya bunyi sih kayak. Mbak, siapa sih bikin sini yo? Yuli. Mbak Yuli. Mbak. Mas. Ini aku bawa maam nih Mbak. Mas. Anu HP-nya sampean mana? Ki aku mbak maam ki. Maam. Sedih banget. HP sampean ini Mas. Kok ini sedih banget tuh. Ah, miki kalah pat Mas. Sini kayak kalem Mas. Tuh. Nah, ini teman-teman ya ini Mas Wajib sudah datang. Mungkin ini saya HP-nya saya ganti pakai HP-nya Mas Waji. Nanti biar teman-teman kalau yang masih penasaran dengan si Yuli, teman-teman bisa pindah channel ke channelnya Si Waji Official teman-teman ya. Jadi ini saya
akhiri dulu, nanti dilanjut di channelnya Mas Suwaji Official. Ini Mas, siapa ini Mas? Sudah, ini saya matikan teman-teman.